Ini adalah alat rawatan kesihatan rekaan sendiri. Mudah serta tidak memerlukan kos untuk membuatnya. Saksikan bagaimana cara hendak membuat alat ini dan kaedah menggunakannya. Anda hanya perlukan sebiji botol dan dua batang straw yang sudah terpakai serta alat untuk menebuk lubang. Tebuk lubang di bahagian penutup dan di bahagian tengah botol. Pastikan saiz lubang sama besar dengan straw supaya tidak longgar. Boleh gunakan drill atau apa sahaja alat tajam untuk menebuk lubang. Lubang di bahagian tengah botol. Tuangkan air panas ke dalam botol. Air hendaklah yang panas mendidih.
bistro berwarna putih hendaklah tenggelam di dalam air panas. Untuk mengelakkan air panas tersedut ke dalam mulut, pastikan jarak paras air dengan hujung stro berwarna hitam lebih kurang 3 inci. Hati-hati ketika menyedut. Sedut wap sahaja. Jangan sampai tersedut air yang panas, boleh mencederakan mulut serta lidah. Sedut wap air panas ke dalam mulut. Tunggu kira-kira 3 hingga 5 saat. Keluarkan wap air melalui hidung. Ulang beberapa kali. Proses ini dipercayai boleh mematikan virus termasuk COVID-19 yang ada di dalam mulut, rongga serta hidung. Selamat mencuba dan jagalah kesihatan sebelum sakit.